Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Serta jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu kondisi villanya, dari mulai parkiran, kondisi bangunan, hingga fasilitas yang terdapat di villa ini teman-teman. Kali ini saya mereview villa Texas 1. Dan ini nampak dari jalannya teman-teman. Villa ini berada di Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak, Bogor. Dan ini nampak dari pintu masuk menuju Villa Texas 1. Villa ini memiliki parkiran yang luas teman-teman. Dan ini nampak dari parkirannya. Selain memiliki parkiran yang luas, villa ini juga memiliki bangunan dua lantai. Dan ini nampak dari bangunannya teman-teman. Serta di sampingnya sudah tersedia dengan kursi-kursi dan meja. Selain itu juga tentunya villa ini memiliki halaman dengan rumput yang hijau teman-teman. Dan ini nampak dari halamannya. Di dalam halaman ini sudah tersedia dengan gazebo teman-teman, yang tentunya gazebo ini bisa digunakan untuk bersantai. Selain itu teman-teman, Villa Texas 1 ini juga memiliki kolam renang. Dan ini nampak dari kolam renangnya. Kolam renang ini bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Di samping kolam renang juga sudah tersedia kursi-kursi dan meja ketika teman-teman mau masuk ruangan, tentunya bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga. Di samping itu juga sudah tersedia dengan mainan untuk anak-anak. Dan ini nampak dari ruangannya teman-teman. Di sini sudah tersedia dengan fasilitas biliar. Villa Texas 1 ini memiliki fasilitas biliar. Dan tentunya biliar ini bisa digunakan selama bermalam di Villa Texas 1. Di sampingnya juga sudah tersedia dengan sofa-sofa yang mewah, tentunya dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Dan ini nampak dari biliarnya teman-teman. Jadi biliar ini sebagai fasilitas yang sudah disediakan oleh Villa Texas 1. Selain dari biliar, selain dari fasilitas kolam renang, tentunya masih ada yang lainnya teman-teman. Dan ini nampak dari kamar tidur yang berada di lantai 1. Di sini, di dalamnya juga sudah tersedia dengan fasilitas AC teman-teman. Di samping AC juga sudah tersedia dengan lemari yang bisa teman-teman gunakan untuk menaruh barang selama bermalam di Villa Texas 1. Selain dari kamar tidur, villa ini juga tentunya memiliki kamar mandi. Jadi Villa Texas ini memiliki 8 kamar mandi. Tentunya di dalam kamar mandi ini sudah terfasilitasi oleh water heater atau air panas teman-teman. Dan ini masih nampak dari kamar tidur. Karena Villa Texas 1 ini memiliki 6 kamar tidur teman-teman, serta 8 kamar mandi. Tentunya ruangan kamar tidurnya juga besar. Dan ini masih nampak dari kamar mandi teman-teman. Kamar mandi ini juga tentunya dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Selain itu juga di dalam kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan water heater atau air panas. Selain dari kamar mandi, selain dari kamar tidur serta ruangan, tentunya villa ini juga memiliki tempat untuk makan yang sudah disediakan oleh kursi-kursi dan meja. Selain itu juga teman-teman, ini nampak dari dapur. Tentunya villa ini memiliki fasilitas dapur yang sudah lengkap
di dalam dapurnya, seperti ada kompor gas, ada kulkas, dan tentunya masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di Villa Texas 1. Karena villa ini memiliki fasilitas peralatan dapur yang lengkap. Selain itu juga ini nampak dari ruangan untuk makannya teman-teman, sudah disediakan dengan kursi-kursi dan meja. Dan ini nampak dari ruangannya serta ruangan untuk makan teman-teman. Jadi Villa Texas 1 ini memiliki 2 ruangan sebetulnya teman-teman, yang berada di lantai 1 serta di lantai 2. Jadi fasilitas biliarnya juga berada di lantai 1. Tentunya ruangan ini sudah dilengkapi dengan full sofa-sofa yang bagus. Karena Villa Texas 1 ini memiliki bangunan 2 lantai teman-teman, jadi kita lihat-lihat di lantai 2. Tentunya di lantai 2 ini sudah tersedia juga dengan ruangan teman-teman. Ruangannya juga lebih besar dibanding di lantai 1. Dan tentunya di ruangan ini sudah dilengkapi dengan sofa-sofa yang mewah. Tentunya bagus dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Dan ini nampak dari ruangannya teman-teman. Bisa dilihat ruangannya begitu besar. Jadi ketika teman-teman mau berkumpul bisa di lantai 1 ataupun di lantai 2. Karena Villa Texas ini memiliki ruangan yang besar, tepatnya di lantai 1 maupun di lantai 2. Di lantai 2 juga tersedia dengan lemari serta kulkas teman-teman. Dan ini nampak dari sofa-sofa yang berada di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini tepatnya di ruangan sudah full sofa-sofa yang tentunya dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Di samping itu juga teman-teman sudah dilengkapi dengan meja-meja serta karpet teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini, bisa melalui via telepon atau via WhatsApp teman-teman. Selain itu juga tentunya Villa Texas 1 ini memiliki kamar tidur utama. Dan ini nampak dari kamar tidur utama teman-teman. Kamar tidurnya juga lebih besar, jadi ruangannya itu lebih besar dibanding dengan kamar tidur yang lainnya teman-teman. Dan ini nampak dari kamar tidur yang berada di lantai 2, tepatnya kamar tidur utama teman-teman. Tentunya di dalamnya sudah dilengkapi dengan AC serta lemari teman-teman. Jadi villa ini sudah memfasilitasi AC. Selain itu juga teman-teman, tentunya di lantai 2 juga sudah tersedia dengan kamar mandi teman-teman. Jadi di lantai 2 ini selain tersedia dengan ruangan, tentunya dilengkapi juga dengan kamar mandi serta kamar tidur. Dan ini nampak dari balkon yang berada di lantai 2 teman-teman. Di balkonnya juga sudah dilengkapi dengan sofa-sofa yang mewah, bagus tentunya dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Jadi Villa Texas ini selain sofa-sofa yang di ruangan, di balkon juga sudah disediakan dengan sofa-sofa teman-teman. Tentunya bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Tentunya di balkon ini teman-teman bisa bersantai juga bersama keluarga selama bermalam di Villa Texas 1. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru.